Halo guys, welcome back to Marshmallow. Balik lagi bersama gua. Hello, kali ini kita bakalan ikutan rally-nya si Bossman dan kita bakalan kasih gerobak seperti biasa ya teman-teman ya. Kita kasih gerobak aja guys untuk rally-nya The Legend of Bossman. Let's go teman-teman ya. Target kita kali ini adalah 1,4B ya. Lumayan gede sih mic-nya dan lagi pakai gear monster nih. Kita bakalan intai terus sampai dengan menit-menit terakhir ya, detik-detik terakhir. Apakah dia mengganti komposisi di dalam teman-teman atau dia ganti gear ya? Baru ketahuan online. Karena kalau misalnya posisinya dia nggak Fury, lagi-lagi gua jelasin ini. Kalau nggak Fury, dia pindah ke ujung, ya kan? Pindah ke ujung, pindah ke sini misalnya. Kayak tadi nanti kejadiannya, guys, ya kan? Kayak yang sebelum ini. Ngesil, ya kan? Nanti karpet yang kita udah habisin, ngesil udah, cuma-cuma karpetnya kambing. Oke, ini 20 detik lagi menuju rally ya. Gua lihat kayaknya dia memang beneran offline sih dan teman-teman dia pada ngebantu nih, guys. Waduh, pada bantu Scott ya biar ada notifnya. Aduh, kambing. Ayolah. Jalan, Bang. 2, 1. Boom! Bossman ini, Bos. The Legend of Bossman berjalan, teman-teman. The Legend of Bossman. Wow. Isinya 18M ya, teman-teman ya. Mampus kau, Cok. Mateng. Wah, sarapan T5, T4 boy kita boy. Mantap Bossman. Lanjut. Lanjut becekin ini The Legend of Bossman ya. Hanya avatar yang menguasai keempat elemen itu. Hanya dia yang bisa menghentikan serangan makhluk api. Tapi saat dunia sangat membutuhkannya, dia menghilang. Dan sekarang Bossman telah muncul kembali ke dunia untuk meratakan dunia api teman-teman, negara api. Let's go guys. Dan kita berlanjut ke RL yang berikutnya. Ya sudah pasti kalau di EVA itu banyak banget guys RL-nya guys. Bukan cuman Bossman doang, ada juga BX7, ada 12, ada Joker keren, Joker merah, siapa lagi? Ada Minor Rio tuh, ada gua juga nih. Mana nih akun gua nih? Nah, ini nih akun gua nih. RL ini, Bos. RL ini. Hati-hati kalian ya, hati-hati. Let's go, ini sekarang RL adalah si BX A7. Mateng kau coy ya, mateng kau guys ya. Full champion bos, jebret-jebret ini ya guys ya. Demi mendukung avatar Bossman ya, BX7 langsung meluncur ke THP guys, let's go. Nah jadi tadi rally yang pertama ini si Om Bossman ini dia lupa pakai familiar teman-teman ya. Cuman kepake 3 nih familiar dia nih. Aduh, ini kebanyakan makan cilok sih. Jadinya lupa dia ya teman-teman ya. Oke, di next rally nanti kita bakalan lihat ya apa nih kombinasi yang dipakai sama BX7. Tapi sih katanya set kava ya, ruas kava nih. Oke, 8 detik lagi berjalan ya. BX7 memimpin rally teman-teman demi mendukung avatar Bossman di sini. Let's go boy. 1386 jebret. Waduh, 1380. Wah, anjir, 130M coy, turunnya coy. Mateng ini ya. Memang GG semua coy. Rate-nya 5,6M. Damn bro. Gaskan bro. Wow, sarapan T4 kita boy. T4 T5 nih sarapannya nih, bukan kaleng-kaleng guys. Let's go, kita bergabung lagi ke rally yang berikutnya ya teman-teman ya. Di kol-kol malam ini bener-bener becek dia guys ya kan. Tiba-tiba dia pegang HP. Serangan jantung cok si kol-kol cok ya kan. Zero dia coy. Malam hari ini kita becekkan si kol-kol. Kembang kol itu. Kembang kol, makanya jangan jadi kembang kol, digoreng kan layu jadinya, kambing. Dan 5 detik lagi menuju kebecekan di mana Seven mengambil rally yang kali ini yang terakhir nih nampaknya ya teman-teman ya. Berapa? 12.54. Wow, harusnya sih zero sih ini teman-teman ya. Harusnya sih zero sih. Masih 3 juta lagi boy. Masih 3 juta lagi ya teman-teman ya. Disoloin aja sih kayaknya sih.
Kayaknya sih disoluin aja nih, sisa ketapel doang nih. Ketapel-ketapel nih kayaknya nih. Iya, ketapel-ketapel ya teman-teman ya. Sisa ketapel yang tipis-tipis aja nih, sama T2 lah, tipis-tipis gitu teman-teman. Soloin aja bang, soloin aja bang, langsung bang. Tuh, langsung soloin aja. Udah, zero si kol-kol udah. Rest in peace. Respect kita, respect dulu sama kol-kol ya. Karena kalau nggak ada dia, nggak ada kan? Nggak ada konten ini guys. Konten ini nggak bakalan jadi kalau misalnya nggak ada si kol-kol gitu. Jadi kita respect dulu ya. Semoga si kol-kol cepat sembuh biar kita bisa rally lagi. Dan kita bakalan ikutan war lagi teman-teman ya. Aduh, ini gua nggak tahu dah isinya apa dah. Ikutan satu aja dah. Let's go. Yang penting kita ikutan dulu ya teman-teman ya, karena dia mintanya T5 ini guys ya. Tuh, tempat masih ngeyel tuh ya. Jangan, mintanya T5 boy. Jadi yang di rally adalah si Kamandre. Wow. Wow. Kamandre ini berani-beraninya dia. Nggak pakai shield ya. Mejeng di daerah keajaiban nih. Siap. Udah, langsung boy. 37 detik dulu ya. Balikin biar ku isi full T5. Anjoy. Eva ini bos, kalau nggak T5 bukan Eva. Cuman gua doang yang spesial pakai T4 coy. Satu biji gitu ya. Ini kayaknya dia pakai komposisi 929 sih kayaknya ya. Kemungkinan ini. Dan yang open rally adalah Mini Covid. Ini orang baru coy. Ini orang baru, gua baru lihat coy ini coy. Waduh, Chidori coy ini coy. Chidori coy. Waduh guys, girmu om, girmu. Waduh, girnya apa tuh? Girnya apa tuh? Gir mana coy, girnya coy? Girnya belum diganti. Belum diganti kan girnya? Where? On katanya on. Oh si Kamandri on. Emang katanya weh. Ivan nih bos. On atau off? Hajar pokoknya ya. Mana nih gearnya nih? Kita penasaran lihat gear dia, cuy. Gear. Anjo. Gila, boy. Chidori, bos. Anjoy keras bener, cok. Kamandri, cok. Wow. Chidori tidak mempan, belum mempan ya, guys ya. Tebal ini berarti akun trap ini, guys. Akun trap berarti. Oke, gas lagi. PPN Mini Covid boy. Waduh, gear dia full champion ya guys ya. Kita bakal lihat laporannya karena di sini kita nggak bisa lihat laporan sama sekali ya. Kita nggak bisa lihat laporan sama sekali ya, adik-adik. Kita lihat di sini dia rate-nya 2,3 ya. Dia rate-nya 2,3. Oke. Let's go, lanjut lagi guys. Kita set yang lain ini ya kan. Tadi kayaknya dia pakai komposisi apa ya tadi ya, 929 ya, mungkin info kali ya. Kali ini mau di set range nih. Let's go. Oke, jadi sisa 25 detik terakhir sebelum berjalan ya, dan kita pakai full blast, pakai range dan juga plus 1 infanteri, dan kita bakalan nge-spam dia nih. Nge-spam ini ya, biar dia nggak tahu mana atu yang nyerang ini teman-teman ya. Hehehe. Kita spam dulu guys, dia guys. 4, 3, 2, 1. Waduh, pakein karpet boy. Pakein karpet boy. Wah, tebel banget guys. Tebel banget guys, sumpah. Sumpah. What? Tebel banget. Udah di blast pakai rings ya. Tebel masih guys. Wow. Respect Kamandri. Mantap Kamandri. Wow, akun dia memang ini kayaknya spesialis rally trap kayak ini. Hah? Tebel banget, cok. Tebel banget ini kayak tembok Cina ini. Jadi si Kamandri ini lumayan baik ya teman-temannya. Dia balikin hero-nya, coy. Katanya dia mau ngetes akun sampai kebakaran terus udah. Aduh, tebel trupnya tuh. Tebel trupnya. Wow. Keren juga ya, dia rate-nya sekitar 2,7. Tadi 2,3 ya, ini 2,7. Udah 5 juta ada rate teman-teman ya. Dan kita bakalan coba lagi teman-teman, kali ini dengan komposisi 1037 T5 T4. Dan seperti biasa gua join-nya T4 aja ya, satu biji karena lebih di
rekomendasikan kalau misalnya kita punya T5 buat join teman-teman, biar gacor-gacor ya teman-teman ya. Let's go. Dan ternyata di sela-sela kesibukan ya, anjir kesibukan ya tuh, kita double rally sama si Kai ya, 3 Kai kita rallyin juga nih teman-teman ya. Dan 20 detik lagi menuju perjalanan ke becekan IGF ya, IGF Kamandri ya. Gua nggak tahu nih apakah ini jebol karena berdasarkan laporan ya 90 emisi truknya teman-teman itu tebal banget sih, kalau 90 m sih udah gila sih kayaknya, udah gila sih gua rasa sih. Oke, Kamandre. Dre, gila lu Dre, kalau nggak jebol lagi Dre, gila lu Dre, kebakaran boy, kebakaran guys, wow, isinya berapa guys, waduh, isinya berapa boy, 44 m, berarti dia kali 2, bohong, kali 2 guys, nice one, balik 1500 ya, ketapel itu, ketapelnya T5 boy, kalau T4 mungkin nggak bisa balik itu guys ya, jadi isi yang bener itu adalah 2 juta per tipe. Terus ada T3-nya juga 1 juta, T2-nya lumayan banyak. Wow, inilah teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau bikin rally trap, ya isinya kayak gini, 30M, 40M. Nice one, guys. Mantap ya, PPN Mini Covid Boy. Waduh. Cidori, co. Gile lo, Dre. Kalau nggak jebol lagi, Dre. Gila sih itu. Dan rally berikutnya dipimpin sama BXA7 Anjoy. Anjoy, ini dia ngerally pakai karpet nih kayaknya. BXA7 boy, ini adalah pengembara bersama dengan Om Bossman ya teman-teman ya, The Legend of Bossman pastinya. Let's go boy, racikan berhasil. Anjoy, ini joker kerennya udah kayak apoteker teman-teman ya. Kalian misalnya kalian sakit nih, demam ya kan, demam atau segala macem, kalian berobatnya ke joker keren aja coy, sumpah. Ya kalau udah ngeracik-ngeracik obat ya kan, 2 kali gagal tadi tuh yang pertama tuh. Terus yang ketiga bertapa dulu dia ya kan, bertapa minta petua sama Om Bossman, karena Bossman itu The Legend of Bossman guys, ya kan, The Legend of Bossman. Jadi dia tahu resep-resep apa ini. Enggak cowok, ini emang real pengalaman aja ya teman-teman. Kalau misalnya kalian udah lama banget main Lord Mobile ini ya, udah tahu strateginya, ya pasti udah enteng-enteng banget guys, ya kan. Yang penting ada fillernya, IVA kan fillernya banyak ya, T5-nya banyak juga, jadi tinggal atur strategi, hero, familiar, jebret. Sama karpet ya pastinya, karena kalau misalnya ke counter ya sama aja bohong, kambing. Oke, let's go, 30 detik lagi nih ya, jujur aja waktu record ini teman-teman, perut gua lagi mules juga ini coy. Udah mau berak, udah di ujung nih ya guys ya. Jadi ini adrenalin naik nih teman-teman. Adrenalin naik nih. Ini sambilan nahan berak kita. Kita lihat rally-nya berjalan dulu teman-teman. Jadi ini harus cepet ini ya, harus dikarpetin. Kalau enggak gua berak di celana saat ini guys. Let's go boy, 10 detik lagi guys. Let's go. Adrenalin sudah naik nih. Ini udah di ujung banget ini guys ya. Udah nahan gua, udah nahan ini. Udah enggak tahan lagi nih coy. Buruan coy. Buruan Bang Seven. Aduh siapa ini co, masih lama co. Buruan woi. Ini bukannya, wah. Buruan bang. Anjoy, targetnya kemana co ini co? Mana dia? Kagak dikarpetin, buruan bang. Karpet bang. Udah gak tahan lagi nih sumpah guys. Gua ada karpet gak sih? Kalau ada karpet gua cepetin dah ini dah. What? What? Waduh, kagak tembus guys. Dia ternyata relock ya teman-teman. Dia relock teman-teman. Relock dia. Anjoy, sesuai harapan ya guys ya. Sesuai harapan, memang tebel juga si Kai ini ternyata, kambing. Dan si Kai ternyata kembali ke daerah keajaiban teman-teman ya. Ah, feeling gue sih, kalau misalnya si Kamandri tadi kan dia mic-nya sekitar berapa ya si Kamandri tadi ya? Tadi kan si Kamandri itu sekitar 45M ya teman-teman ya. Sekitar 45M. Dan kayaknya sih kalau si Kai ini ya ya di bawahnya lah ya, sedikit ya. Karena kan dia mic-nya ini 800M. Yang ini 700M ya kan si Kai ini. Nah kemungkinan mic dia atau truk dia paling 35 jutaan lah mungkin. Sekitar itulah teman-teman ya si Kai ya. Kita bakalan langsung aja nunggu kebecekan. Dan kali ini RL-nya adalah si PPN Mini Covid, karena katanya mau dicobain sama Mini Covid ini, mau di geng bengkes. Ah, let's go.
Let's go, 53 menit lagi berjalan ya teman-teman ya. Karpet guys, 713M ya. Dia pakai gear apa ini? Pakai gear apa dia? Pakai gear mix ya. Wow, IGA 3K jabret guys. Udah dikarpetin ya. 10.9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, nice one guys, mantap ini ya. Inilah intinya teman-teman ya. Inilah intinya dalam hidup itu, kita tidak boleh berputus asa guys ya. Gak boleh berputus asa teman-teman. Let's go boy. Wah sama isinya ya. Isinya banyak juga cok, 38M ya teman-teman ya. Kalau si Kamadri tadi, beda 6M ya, beda 6M. Oke, kita lihat isinya dia di sini rate-nya sekitar 3,8 ya, ruas infa versus ruas infa. Oke, dia T5 ini kayaknya hasil rain ya. T4-nya masing-masing 2M. Terus T2-nya 10, 9, 10. Wow. Wow, nice. Dia nggak ada T3, cuma ketapel doang T3-nya ya. Untuk T1 ada balista, T2 juga ya. T2 dia nggak ada. Oke. PPN mini COVID boy, satu hero 11k. Wow. Kita lihat hero dia ngedep pakai hero kayak gini ya. Familiar ada 3. Dan teman-teman dia ngerin ada T5. Ini nih rennya T5. Berarti dia akunnya masih T4 teman-teman. Wow, nice one IGAD ya. Gak tau nih nyebutnya apa nih, IGAD atau IGA. IGA aja ya, lebih gampang teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, kurang lebih itu aja untuk war kita kali ini ya. Mantep banget ini skin yang paling gua favoritin, yaitu si Chidori ini teman-teman. Ini skin favorit gua dah. Pokoknya sangar, melayang, terbang ya. Aduh, ada Chidori-Chidorinya, udah mantep banget teman-teman ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye, ciao. Respect buat IGF, mantap banget.